True Official TV. Sebelum ini, penyanyi dan usahawan sensasi Iqbal Zulkifli mengatakan dia mahu cepat kurus serta ingin melakukan pembedahan potong usus. Menurut Iqbal lagi, dia mahu kurus demi kesihatan diri serta selepas membaca komen wanita, lebih suka lelaki kurus. Terbaru, Iqbal memaklumkan dia baru sahaja selesai menjalani proses menguruskan badan di hospital dan tidak boleh makan selama 9 hari. Tambahnya lagi, sepanjang 3 hari, dia hanya boleh minum air tidak lebih segelas. Dalam pada itu, Iqbal berkata, dia perlu banyak bersabar dan perlu menahan lapar daripada sebarang makanan. Katanya lagi, sejak melakukan prosedur berkenaan, dia juga kerap muntah. Terdahulu, Iqbal berkata dia sanggup melabur RM1 yang banyak dan akan usahakan berapa sahaja kos yang diperlukan untuk melakukan potong usus. Nak potong perut je. Nak potong perut? Kenapa nak potong perut? Nak kurus maksud saya. Nak kurus, tapi tengok Cik Iqbal tak adalah besar sangat. BMI Cik Iqbal tak mencukupi untuk membuat pembedahan bariatrik. Potong sikit-sikit je boleh tak? Itu operasi lain lah Cik Iqbal. Saya boleh bayar. Ini tak ada kena-mengena dengan ada duit atau tidak. Apa tujuan Cik Iqbal nak kurus sangat ni? Perempuan tak suka kalau lelaki gemuk. Ada orang suka yang orang gemuk, ada orang suka orang kurus. Okay. Bila gemuk sebenarnya tak sihat, doktor. Dia jadi macam cepat penat dan tak cantik. Kalau boleh potong sikit-sikit ke, berapa bayar pun saya mampu. Jangan risau dari segi pembayaran. Okay. Of course, cara terbaik adalah secara natural. Seperti diet dan exercise. Mana-mana pesakit dah cuba try diet dan exercise tapi tak berjaya. So, sebab itu mereka memerlukan rawatan yang selanjutnya. Kalau you nak lebih dalam 10-15%, intragastric balloon. Boleh pegang ke? Boleh. You hanya perlu telan benda ni. You letak dalam mulut, teguk air. Sambil teguk air ni, telan benda ni. Sebanyak 550 ml akan dimasukkan untuk kembangkan belun ni. Hanya tinggal belun ni sahaja dalam perut. Lepas 4 bulan dalam perut, mereka akan keluarkan belun ni bila pergi ke tandas. Berak lah maksudnya. Berak, ya. Langsung tak ada pembedahan. Oh tak. Bukan sahaja pembedahan yang kita tak buat. Tak ada endoskopi. Tak perlu injection. Tak perlu bagi drip. Hanya mengambil masa dalam 8 ke 10 minit sahaja. Oh, doktor, berapa harga dia? Dalam 16 ke 18 ribu ringgit. Oh, murah dah. Official TV.